perlawanan yang ke-82 dalam persaingan pada musim ini. Menuju kita ke pertengahan saingan. Amir Beck Jurabov meledak pada minit yang ke-6 perlawanan apabila dia berjaya untuk menyempurnakan satu bola yang gagal dikeluarkan daripada kawasan penalti. Hantaran jauh untuk Aaron mencuba, oh cantik, terlepas dari tangkapan. Penalti Orozco dikasari oleh Kalamullah. Kad kuning juga akan dilayangkan kepada penjaga gol ini. Berdepan dengan Kalamullah. Untuk dia merembat tepat dan tindakan susulan dia lakukan. Gol yang ke-10-nya musim ini. Gol penyamaan di Petaling Jaya. Minit ke-23 permainan. Dah kena terus menyerang, cuba untuk menggunakan Lira yang berjaya untuk mengatasi. Yazan Al-Arab, peluang itu dia, William Lira. Tetapi sebelum itu saya nak memuji keputusan daripada Nazmi yang membiarkan saja pergelutan yang berlaku antara Yazan Al-Arab dengan William Lira. Lira juga menggunakan kekuatan badannya untuk mengatasi Yazan Al-Arab. Insiden yang berlaku di hadapan Syafiq Ahmad Said. Dia berjaya mengatasi Syarul Nazim, mengatasi juga Karul Azhan. Kita lihat barisan tengah Selangor, Alif Haikal dan juga Rosco masing-masing tidak duduk di setempat saja. Cross yang melihatkan bagaimana peluang di sini dapat diselamatkan. Faizal Halim menyamakan kedudukan. Keadaan yang kelam kabut sekali lagi di hadapan pintu gol, sama seperti apa yang berlaku dalam gol pertama Kedah tadi. Kalamullah dapat selamatkan keadaan, tetapi loose ball disempurnakan oleh Faizal Halim untuk kedudukan 2-2. Rembatan yang dilakukan oleh Alif Haikal, tandukan daripada Iron, dan bola itu memang mencari kaki kiri Faizal Halim. Alexander menolak kepada Tan Ong, kedudukannya agak baik, peluang di situ. Alexander, baru kita cerita, baru kita cakap bila dia nak attack, bila dia nak melakukan percubaan dua kali berturut-turut, peluang yang beliau miliki dan kedua-duanya dinafikan untuk gol pertamanya pada musim ini. Yang lepas tadi dan kali ini giliran Akmal Muhairi Ajmal pula. So, apa keputusan? Kad merah. Professional foul yang dilakukan ke atas Muhairi Ajmal. Kamil Akmal dilayangkan kad merah. Pemain-pemain yang disebut terus menjadi tumpuan ketika ini kepada Orozco dan juga Faizal Halim. Orozco terkena palang dan tindakan susulan. Gol. Rawat deh melakukan tindakan susulan. Sekejap, sekejap. Apakah ada keputusan yang berbeza? Tetapi keraian daripada pemain-pemain Selangor, kita lihat pada situasi ini. Okey, betul, kena pandang. Dan lihat kepada kedudukan Rodek di Fapos. Kita nampak juga kedudukan Fayad Zulkifli, pemain yang terakhir di barisan pertahanan.